Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pembelajaran tatap muka di Kota Bekasi rencananya akan digelar pada awal September 2021. Sementara SMP Negeri 2 Kota Bekasi menggelar uji coba tatap muka di sekolah. Puluhan pelajar SMP Negeri 2 Kota Bekasi mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka. Siswa wajib mencuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan. Siswa dari 3 kelas masuk sekolah dan satu kelas lainnya belajar secara daring. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Bekasi mengatakan, Rudi Winarso, meski 90% siswa telah divaksin, namun vaksinasi tidak menjadi syarat utama tatap muka. Hari ini kita datangkan ada 3 kelas, yang satu kelas melaksanakan hybrid teaching and learning dan secara live bisa diterima oleh siswa yang ada di rumah, dan 12 lagi kita sampel untuk kegiatan tatap muka terbatas, yang sisanya siswa belajar di rumah dengan tugas Google Classroom ya. Kurang pengarah dari bimbingan dari sekolah, jadi sudah anak ya, mohon maaf aja kan, kata-kata anak keluyuran. Ya, gitu. Main, lebih banyak main gitu ya? Banyak main. Buat satu, dua kan, kalau misalnya kayak semacam saya kan orang nggak mampu. Jadi uang.